nyari sejores, Joni. My friend. Wih, udah menjadi my friend ini, bajunya udah baru. Karyawan baru. Jadi kita ada baju baru di Euro House ya. Cuman bajunya kalau lu pakai terlihat seperti karyawan Euro House. Tapi kalau ini enggak. Jadi gini, kita ingin menyelesaikan apa namanya? Financial problem yang bisa diselesaikan dengan dua buah kopi hangat. Iya. Iya kan? Ya, jadi betul. Itu dia yang kayak gua bilang, kalau lu punya masalah, ya sudah. Jangan menggunakan black magic, yes. Ya kan? Yeah. Jangan nusuk orang, yeah. jangan nipu orang, jangan. Yeah. Semua diselesaikan aja. Segelas kopi hangat, pembicaraan, rokok sebatang, kelar. Yeah. Jadi apa masalah Anda, Bung Charles, hari ini? Sepertinya sebelum stop, sebelum sirup dulu. Oh, seruput dulu ya? Seruput. Oke. Apa masalahnya, Bung Jadi Charles? Begini. Karena gue lagi, apa namanya, pabrik lagi butuh inject modal capital. Artinya ada mobil yang mesti gue reshuffle sedikit. Brother, sorry Dori Mori, capital itu penonton gue ada yang gak ngerti. Oh, butuh duit. Oke, butuh duit. Saya yang gak langsung, satu aja lah. Ah. Capital, apa, kita tidak mengerti. Oke, jadi lo butuh duit. Ya. Mobil apa sih yang mau dijual? Nih VXR 200 tahun 2017 ya. Oke, mari kita lihat mobilnya. Jadi ini VXR. Otong tuh memang gitu ya. Kalau punya mobil baru bentar udah dijual. Udah lu habisin kopi lu dulu, gua sendiri jelasin. Kan ini tugas gua pedagang, ya kan? Jadi ini VXR 2017, kilometernya berapa, Tong? 130.000. Tapi mobilnya lu tahu dong kalau Charlesnya pakai mobil. Kaki-kaki baru, shock breaker, akumulator brand new, mesin siapa yang bongkar? Coco, Amin, ya kan? Interiornya masih full orisinil, tapi ya pemakaian 130.000 ya. Mau lihat? Rahasia, nanti dulu datang. Under 2M apa di atas 2M? Under. Under, tuh dengar gak? Kok Charles ngomong under berapa? Under 2. Under 2. Pajak panjang. Pajak panjang, tapi Charles nggak pernah kurang ajar kalau jual mobil lewat Euro House terus. Iya. Mau lihat? Datang sini silakan. Ini udah di apa namanya, Tong? Di light chrome. Di light chrome. Pajak panjang bulan 3, ya kan? Jadi istilah kata, ya udah lu tinggal pakai. Iya. Mau pakai braid boleh. Boleh pakai braid boleh. Mau pakai velg standar boleh. Merolas lu tinggal ikutin aja, lu mau ikut seleranya Charles, tinggal pakai atau gimana, ya kan? Iya. Gitu ya? Iya. Jadi kurang lebih gitu ya? Iya. Iya? Iya. Iya? Iya. Oke, kita dari laku. Ken, jangan kabur lo sini. Itu buku apa? Buku tagihan, Deng. Tagihan apa? Tagihan, Deng. Oh, ini jangket nih. Bukunya. Apa? Buku apa? Jangan, Deng. Udah. Hah? Kenapa, Deng? Punya usaha lain dia kayak gini, sampingan. Pegang lo, Deng. Apa, Deng? Apa, Deng? Ken, dilanjut ya. Keliling. Kenapa? Apanya yang nggak bisa? Pencet buka, ininya kan? Buka. Biasa anak-anak lagi ini. Yuk, lu kurusan berapa kilo, yuk? Belum nimbang kok. Hah? Belum nimbang. Rambut lu nggak mau dicukur? Nanti. Tadi gampang. Jadi kita lanjut aja. Ini Nova udah mulai kelar. Jadi peleknya kita decide. Warna pelek sama mobil hampir sama. Tapi sebenarnya nggak sama. Serupa. Tapi tak sama. Ini Innova G bensin, kilometer berapa itu, Ken? 150. 150.000, ya kan? Harganya di atas 150 dikit ya? Iya. 175 nego ya? Ya boleh. Boleh. 175 nego? Boleh. Boleh. Kalau lu tanya gua kenapa harganya mahal, Om? Kenapa? Karena Euro House. Karena Euro House. Iya. Karena Euro House. Jarang-jarang kan Euro House pegang bensin? Jarang-jarang kan? Pasti ada lebihnya nih mobil. Ada. Kayaknya udah mulai filter deh. Jadi gitu dia. Jadi yang kayak gua bilang, Ken, sini. Dilempar tanah kuburan kita mah biarin aja ya. Sama batu nisan enggak apa-apa, Jon. Sama batu nisan enggak kelihatan. Jadi makanya gua buka sedikit kali kemarin kenapa ya. Ya pokoknya intinya ada orang syirik lah. Ada orang syirik. Yeah. Ya tapi ya kita kan gini loh. Ikhlas aja, Jon. Namanya juga orang syirik, ya kan? Iya udah kita doain aja semoga dia tobat, ya kan? Jangan begitu-begitu lagi, ya kan? Kenapa sih? Ada pembicaraan kan kita bisa selesaiin dengan apa, Ken? Tong. Dengan apa diselesaikan? Dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Salah, dengan uang. Apa? Kalau di negara ini semua bisa selesai kopi, rokok, uang. Iya. Tinggal siapa yang mau ngalah aja kan, yang bayar atau yang dibayar. Teng, ini tipe apa, Teng? Q ya, Teng? Q. Wih.
Lu diapain, Pak Andre? Dari web om. Woi. Terus baterai pelak. 160 masih oke berarti ya. Tuh, enaknya gitu, John. Ya 160.000. Iya, jangan takut, yang penting benar gitu, kondisinya benar, perawatannya benar. Ini setirnya apa gini? Setirnya aja sampai lelah, Om. Tulangnya, Om, udah sampai tulang-tulangnya tuh. Setirnya udah lelah. Tapi malah bagusan dibuka semua, Teng. Jadi rapi. Iya kan? Ya Ross Custom bisa retrim enggak sih? Bisa, kan? Bisa. Bisa. Keren, Om, lu keren, Om. Semua bisa asal dibayar. Kayak enggak bisa itu minta gratis. Iya, Teng. Enggak bisa. Kesannya gua gimana, Pak? Eh, Pak Joko. Pak Joko, sini Pak Joko. Pak Joko hari ini rapi banget, Om. Banget gile. Mau pulang dulu. Tuh. Diajak nge-vlog mau pulang. Sore. Iya ini kamu mau vlog. Iya betul betul coba kamu dulu ngomong. Sepatah apa? Sepatah dua patah. Eh ini bukan Pak Joko kan? Sepatah semua. Eh ngomong. Ngomong apa? Iya ngobrol. Capek Om. Ini ada mobil. Mobil gua. Mobil lu kayak. Iya mobil gua lupa. Ini LC 300. Jarak ke kiri ke kanan. Gimana Jon? Belum Jon? Emang nih, nggak ada yang bisa ngevlog nih. Gak apa-apa, belum. Jadi kalau Charles sama Kenny kalau lagi pegang buku yang merah tuh Om, dia fokus ya. Dia nggak fokus, dia mau nyari duit ya kan. Kalau kayak gue, ya udah. Begini, deh ini mobil siapa deh? Innova-nya keren banget, maksudnya bersih banget. Ini suka lo jual Innova Q juga. Hah? Innova Q. Oh iya lo Innova Q, lagi remap ya? Iya. Kilometer berapa deh? 160.000, still going ya? Begini, betul. Oh, setirnya let om. Yeah. Masih dipakai nih. Lo sih retrim di Euro Custom. Jangan Om, ada orang yang memang demennya begini. Oh iya. Yeah. Iya, dipakai terus. Itu yeah. Namanya mobil Toyota bisa dipakai sampai akhir hayat lo ya kan. Lalu di sini gue punya Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI ini kenceng banget Jon. Asli kenceng. Bisa ya Jon. Tapi gini, sekeren-kerennya mobil Korea, emang benar kata orang Jon, nggak ada gagah-gagahnya Om. Lu percaya gak itu? Iya, itu artis Korea yang kan nggak ada ganteng-gantengnya, itu cantik semua Jon. Iya, kalau itu kan menurut lo Om. Tapi ya udah, preferensi orang tuh beda-beda Om, ya kan? High look ganteng, tapi kan nggak semua orang mau high look. Iya. Santa Fe. Selera lah ya. Manis, tapi nggak semua orang suka manis. Iya. Gitu, jadi it's okay. Tapi untuk harga segini, pricing segini, dia punya garansi dan lain-lain. Itu harganya udah cukup worth it. Dan kita lihat di interiornya nih. Ini kilometernya 12.000, masih bagus. Ini blue on cognac nih warnanya nih Om. Tapi dibilang cognac juga lebih terang daripada si Lexus punya cognac kan. Hari ini jadi kita mau bikin daily vlog ini sama Lexus, cuman mungkin yang Lexus kan gue udah pernah nge-vlog Om. Yang ini tunggu gue balik dari Sentul ya. Gue mau ke Sentul hari ini, mau healing lagi. Jadi ada hotel di sana yang bagus tuh Om. Hotel Neo Plus di dekat Taman Budayana. Itu hotel harganya 1 juta lebih, tapi menurut gua satu kamar lu bisa 5-6 orang Om. Udah gitu dia punya looksnya di depan tuh old school banget Om. Asli asik, ntar kita cobain di sana ya. Lanjut, mobil ini habis dipinjam Koko Haris kemarin. Jadi kan dia pecinta Hyundai sekarang Om. Jadi dia yang review dulu, dia pahamin dulu technical mobilnya, ntar gua ajakin dia yang review gitu. Oke, di dalam ini ada Fortuner Bang Upi nih, nomornya UPI ya, 1997 UPI. Ini lagi melakukan soundproofing pakai yang model aspal, under 10 juta. Nanti kita lihat selesainya gimana. Lalu abis itu kita memasang audio juga. Jadi kedepannya Eurohouse bakal collaboration sama Niki Motor nih Om. Jadi barang-barang Niki Motor atau barang-barang Eurohouse itu bisa ditaruh di sini semua. Jadi nanti ketika ada yang mau masang audio, kita bisa selesaikan dulu di sini. Mau langsung tuning di sini bisa, mau langsung tuning di Niki Motor bisa, kita kasih berupa voucher. Gitu. Udah mulai enak kan, Om? Iya. Ya, karena kantor mulai gua rapi-rapiin sedikit. Lalu di sini ada Toyota Succeed. Ini mobil yang dibilang murah, mobil murah, Om ya. Dibilang langka, mahal. Jan. Nah, ya itu susah. Heeh. Lu kalau sudah bicara langka, demand-nya tinggi, barangnya dikit, harganya semaunya yang jual. Iya. Tapi kalau gue sih gini, ini mobil kan dari Kowawan, gue udah pernah cerita di daily vlog. Tapi ya taste modifikasinya kemarin itu ya, Wawan itu kan tipenya orangnya dia willing to pay money. Tapi mungkin attention to detailnya nggak terlalu ini kan, set. Nah, nanti mungkin sebulan lagi attention to detailnya bagus, baru gue mau review. Oke? Okay? Di sini ada Innova Pajero.
Ini keren nih om. Innova First Gen 2005 atau 2004 yang mesin 2KD generasi pertama yang masuk di Indonesia nih om. Sini om. Barang ya? Bukan, ini kan gua facelift kemarin. Oh. Orangnya minta di facelift. Tapi to be exact mobil ini 2KD pertama ya ini nih om. Iya. Nah, dia punya turbonya masih di atas. Ya kan? Non intercooler ya. Jadi masih 2KD biasa. Tuh. Inilah cikal bakal 2KD jadi cumi-cumi, ya kan? 2KD jadi VNT, variable muscle turbo. 2KD jadi nyebelin, ya kan? Nah, ini cikal bakalnya nih. Iya. 19 tahun yang lalu. Inilah mesin 2KD. Gitu. Nanti akan kita review ya. Tenang aja, Pak JP orangnya baik. Dia udah upset down bisnisnya. Sekarang lagi mantang di atas. Ini mobil pertamanya dia Warawiri, dia enggak mau jual. Lo tawar berapapun, lo tawar 300 juta pun dia enggak bakal mau jual. Sama kayak lu punya Greco. Iya. Yeah. Sentimental memory, susah, ya kan? Ini twin cam juga udah mulai rapi. Nomornya gue lagi nyari nih, H1091. Belakangnya apa ya keren ya? Enggak tahu. Hah? Apa, Jon? Enggak tahu nih. Gua demen banget sama nih mobil ini. Ini mobil healing gue nih, ya kan? Iya. Iya, ntar kita rapiin lagi. Di situ ada mobil Land Cruiser. Udah pernah dijelasin belum sini, Om? Sekilas-sekilas ya. Ya udahlah, biarinlah, ntar aja. Kantor yang kemarin kita udah mau bikin vlog. Kita bikin vlog nyari-nyari orang desain ya, Om. Akhirnya gua rapiin aja sendiri, Om. Nah, ini dapat karpet dari Pak Haji Arso, bekas kantor dia. Ya itulah waktu kemarin gua pusing. Kita bisa ketemu teman-teman lama, ya kan? Jadi banyak yang support. Meja ini dari rumah gua ambil ya udah buat duduk, tapi nanti ini belum rapi. Nanti mau gua isi-isi lagi ini dispensernya. Tadinya udah beli merek Sharp nih, Om. Cuman karena perabotan mebelnya itu bekas, ini kan bekas nih. Bekas kantor yang udah ganti mebel. Lobang itu harus gua pasin. Nah, makanya itu sama juga kayak lu kerja. Kalau lu kerja kagak teliti, akhirnya dua kali kerja kan. Iya. Gua udah bilangin Fitri kemarin, diukur baik-baik, dia enggak ukur ya udahlah, tapi kan gua enggak marah, Om. Karena dia kerjanya juga lagi banyak. Kita lagi pindahin kantor kan. Jadi ini khusus buat mobil yang orang-orang menunggu bisa duduk di sini. Jadi ini tadi gua bikin. Nah, di sini gua buat taruh kopi, gelas kertas. Asik kan, Om? Iya, dong. Iya, di sini. Nah, ini khusus untuk yang doyan minum. Ini lagi gua kunci nih. Ini wine cellar, ya kan? Yang megang kunci siapa? Ya Joni dong. Ah, ini kalau mau minum. Ini ada air vero, ada soju nih, otong yang bawah nih, biasa tuh dia. Ini kalau mau bir ya kan? Sedap. We have family gitu kan. Vin Diesel. Oke. Tapi gue mau cerita sedikit tentang air minum Rivero. Rivero ini kan dia purified water. Jadi ini punya tante gue yang punya tanah gue nih, Om. Kebetulan kemarin, bukan kemarin sih, udah 2 atau 3 tahun yang lalu tuh cerita ke Haris. Di Cancer Club itu bukan maksudnya nama klub mobil ya, Om ya. Jadi orang-orang yang mengidap kanker, itu minum air reverse osmosis tuh bagus, Om. Walaupun sebenarnya rasa airnya tuh nggak sama kayak air-air pada biasanya. Jadi kandungan reverse osmosisnya itu bagus untuk merecovery atau mungkin membantu pemulihan. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli Rivero bisa cari aja di tempat-tempat terdekat, dikip aja gitu loh. Memang sih airnya sebenarnya agak mahal, tapi kalau untuk kebaikan kan kenapa enggak gitu kan? Jadi taulah tubuh manusia kan juga butuh cairan. Ya. Kalau bisa isi cairannya yang bagus, apalagi kalau kalian ada yang mengidap kanker keluarganya harus disupport. Supportnya gini nih, Om. Lu jangan pernah bikin mereka itu merasa sedih yang lagi sakit, Om. Sakit itu udah gak bisa dilawan, namanya kan sudah mengidap. Jadi jangan lu ngomong, lu sih kemarin-kemarin lu makannya jorok, ya kan? Lu sih kemarin ini ngerokok, ya sudah, udah sakit mau gimana lagi, bener gak? Lu harus bangun keoptimisan di dalam positif. Nah, lu ngerti lah, Om, orang tua lu dua-duanya lagi sakit kan? Kalau lu bawa pulang kesedihan atau kegaduhan lu dari kerjaan, dari luar, mereka juga ikutan sedih gak? Iya dong. Nah iya, lo harus jadi orang yang positif. Ketika lo berpikiran positif, maka semuanya akan mengikuti gitu loh. Jadi ya tinggal ikutin aja kan, takdir yang bekerja gitu. Oke? Jadi sekian mungkin dari daily vlog kali ini. Nanti mobil-mobil yang ada di sini nih udah live ya. Jadi maksudnya memang yang ada hari ini gitu. Jadi
boleh nanya-nanya lagi silakan. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Dan saya mendoakan buat teman-teman semua yang lagi sakit, orang tuanya yang lagi sakit, teman, kerabat, pacar, istri, semoga semuanya dilindungi sama Yang Maha Kuasa, dikasih kesembuhan. Lalu buat teman-teman yang kira-kira masih fighting buat nyari kerjaan, coba untuk bekerja atau mungkin mencoba hal yang lain kalau sudah buntu, ya kan? Gini, lu jalan buntu, lu jalan terus, lu kan ketabrak benjol lo. Mendingan lu putar balik, cari jalan lain, gitu loh, ya kan? Jangan pernah melihat orang lain itu lebih enak daripada lu. Lu nggak tahu apa yang sudah dia capai dari dia, prosesnya, ya kan? Prosesnya, ya kan? Kecuali ya memang dia terlahir kaya. Tapi kan lu nggak bisa milih orang tua lo, ya kan? Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin karena waktu akan berjalan terus, dunia tidak akan menunggu kalian. Jadi itu intinya, ya. Johnny, my friend.